PSSI pemirsa akan mengupayakan debut pemain naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun saat menghadapi Vietnam dalam leg kedua pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jika debut Tom dan Ragnar bergantung dari timeline proses naturalisasi. Meski berkas keduanya sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, namun berkas mereka harus melewati beberapa tahapan lagi, mulai dari penerimaan surat presiden hingga pengambilan sumpah dan pembuatan identitas. Tom dan Ragnar dipastikan absen pada laga pertama Indonesia kontra Vietnam, pasalnya pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah ditutup pada Rabu 13 Maret lalu. Meski begitu, Erick mengungkapkan pihaknya akan berupaya agar Tom dan Ragnar dapat memperkuat timnas Indonesia di laga kedua kontra Vietnam. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar itu bisa bergabung untuk pertandingan melawan Vietnam di tanggal 26. Kalau Nathan itu kemarin dengan prosesnya sudah dijalankan, itu mudah-mudahan tanggal 21 dia bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.